Pengalaman aneh Kerry Gordon. Sama halnya dengan Bruce Gernon, seorang pilot lainnya yakni Kerry Gordon juga memberikan kesaksiannya saat melintas di segitiga Bermuda. Kejadiannya saat dirinya terbang seorang diri dengan tujuan Ormond Beach dari Naval Station yang berada di Key West pada tahun 1995. Ketika itu, Kerry yang telah terbiasa menerbangkan pesawat melintas kawasan segitiga Bermuda. Sebelumnya, Kerry telah diperingatkan tentang adanya dead airspace di kawasan yang membuat hilangnya kontak radio. Lokasinya ada di atas teluk antara Keys dan Florida. Ketika perjalanan menuju Ormond Beach, Kerry berhasil sampai tujuan dengan selamat. Tetapi berbeda ketika perjalanan pulang. Ada masalah yang harus dialami Kerry. Kerry mendapat pemberitahuan tentang rutenya yang harus diubah karena diperkirakan akan terjadi badai. Ketika terbang di atas area Naples, Kerry mengalami hilang kendali di pesawatnya. Alat-alat navigasi dan kompasnya menjadi tidak berfungsi lagi. Begitu pula dengan alat pengukur ketinggian yang terus berputar. Kerry tidak mampu lagi melihat batas antara langit dan laut karena kondisinya yang sangat gelap. Kerry segera melakukan segala cara untuk mengendalikan kembali pesawatnya dan menghubungi menara pengawas. Usahanya itu tidak membuahkan hasil. Pesawat tetap berada di langit terombang-ambing. Hanya dengan mengandalkan instingnya dan memaksakan untuk mengemudikan pesawat, Kerry mencoba menanjak ke ketinggian 4.000 kaki atau sekitar 1.129 meter. Usahanya itu tak disangkanya membuahkan hasil dan membuat kondisinya normal kembali. Ia mampu mengendalikan pesawatnya dan bisa terhubung dengan menara pengawas lewat radio. Selamat dari segitiga Bermuda, berkat azan. Lain lagi dengan kisah Dion Abu Bakar, yang juga seorang pilot ketika berhasil selamat dari segitiga Bermuda. Pilot asal Malaysia itu menceritakan bahwa dirinya berhasil selamat dari segitiga Bermuda berkat kuasa Tuhan lewat azan yang ia lantunkan. Kapten Dion mengenang kembali ketika masuk ke daerah segitiga Bermuda. Saat itu kondisi di sekelilingnya baik di laut hingga di langit berubah menjadi putih seperti kapas. Kondisi demikian membuat Dion menjadi ketakutan. Walau dirinya sangat panik, Dion mengakui saat mengumandangkan azan itu dilakukan secara spontan dan keras. Saat azan dikumandangkan itu, keajaiban terjadi. Dalam sekejap saja, kondisi yang tadinya mencekam berubah normal secara tiba-tiba. Di sekelilingnya, langit kembali berwarna biru cerah. Apa yang dialami oleh Kapten Dion itu terjadi di tahun 1964. Kapten Dion menyadari bahwa pesawat yang ia kemudikan itu dalam kondisi spiral driver atau terjun bebas ke laut. Nasib baik kembali berpihak kepada Kapten Dion yang memang sangat piawai dalam mengemudikan pesawat. Bersama dengan kopilot, akhirnya mereka berhasil menerbangkan pesawatnya kembali hingga kemudian mendarat dengan selamat di Florida, Amerika. Itu tadi kesaksian beberapa pilot yang berhasil selamat dari segitiga Bermuda. Tentunya dengan segala keyakinan yang mereka miliki, apapun akan terjadi dan bisa berhasil keluar dari masa-masa kritis. Sekian, semoga menjadi pelajaran dan sampai jumpa pada video menarik kami berikutnya.